Suatu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan langsung dengan kegiatan perdagangan barang. Yang pertama yaitu pajak penghasilan pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik itu milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor ataupun impor barang. Yang kedua, mulai tahun 2015, pemerintah menunjuk wajib pajak badan melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah untuk menjadi pemungut PPh pasal 22. Kemudian yang ketiga yaitu PPh pasal 22 yang diterapkan. Yang ketiga, PPh pasal 22 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat yang mempunyai NPWP. Kemudian yang keempat, PPh pasal 22 dapat dikenakan saat penjualan maupun pembelian. Pengertian pajak penghasilan pasal 22 yaitu pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik dipungut oleh bendaharawan pemerintah, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kegiatan di bidang import atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 22 adalah pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 garing PMK PKM .03 garing 2008 berlaku sejak 31 Agustus 2010. Pemungut PPh pasal 22 yaitu yang pertama adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang bendaharawan pemerintah dan kuasa pengguna anggaran KPAI sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, daerah, instansi, dan lembaga pemerintah, lembaga lainnya yang berkaitan dengan pembayaran atas pembelian barang. Kemudian juga badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri semen, kertas, baja, otomotif yang ditunjuk oleh kantor pelayanan pajak atau penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Nah, kemudian produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh kepala kantor pelayanan pajak atas pembelian-pembelian bahan bakar untuk keperluan industri atau ekspor mereka. Lalu juga wajib pajak badan yang tertentu ya, atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Objek pemungutan PPh pasal 22
yaitu yang pertama adalah importir barang. Lalu yang kedua, pembayaran atas pembelian barang oleh Direktorat Jenderal Anggaran, kemudian bendaharawan pemerintah di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Lalu juga pembayaran atas pembelian barang oleh BUMN dan usaha milik daerah yang dananya itu dari belanja negara atau daerah. Nah, kemudian juga penjualan hasil produksi dalam negeri yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif. Lalu juga penjualan hasil dari produksi yang dilakukan oleh Pertamina, badan usaha lain yang bergerak di bidang bahan bakar minyak dan gas. Lalu juga dari keperluan bahan-bahan untuk keperluan industri, ekspor industri yang bergerak dalam bidang sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pedagang pengumpul. Lalu juga dari penjualan barang-barang yang golong atau yang tergolong sangat mewah. Pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah yang pertama adalah tarif. Tarif ini dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian atau tidak termasuk PPN. Lalu yang kedua, pemungut. Pemungut ini adalah bendaharawan kuasa pengguna anggaran. Nah, lalu saat terutang dan pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah terutang dan dipungut saat pembayaran. Misalkan saja dicontohkan di sini, yaitu PT DTC berkedudukan di Jakarta menjadi pemasok alat-alat tulis kantor dari bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Contohnya seperti itu, pada tanggal 1 Oktober 2015 melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar 11 juta rupiah. Nilai sudah termasuk PPN. Nah, maka hitunglah berapa PPh pasal 22 yang dimungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Jadi dapat kita selesaikan perhitungan ini. Yang pertama, nilai kontrak termasuk PPN tadi disebutkan sebesar 11 juta rupiah. Nah, kemudian DPP-nya yaitu 100 dibagi 110 dikalikan dengan 11 juta rupiah. Nah, sehingga ketemu hasil DPP-nya adalah 10 juta rupiah. Nah, kemudian berapa PPN yang dipungut? Nah, PPN yang dipungut adalah 10% dari DPP. DPP-nya tadi 10 juta. Maka 10%-nya adalah sebesar 1 juta rupiah. Dengan demikian, PPh pasal 22 yang dipungut yaitu 1,5% dikali dengan 10 juta. 10 juta adalah DPP-nya. Maka ketemu PPh pasal 22-nya itu sebesar Rp150.000. Jadi besarnya PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang yaitu Rp150.000. PPh pasal 22 dengan rumus 1,5% dikalikan harga pembelian tidak termasuk PPN. Kemudian kegiatan import dan ekspor, yang pertama yaitu atas import, importer mempunyai IPI atau angka pengenal import, kena tarifnya di sini adalah 2,5% dari nilai import, kecuali atas import kedelai, gandum, dan tepung terigu, ini hanya sebesar 0,5% dari nilai import. Lalu importer di sini tidak mempunyai AP misalkan, maka di sini akan dikenakan tarif sebesar 7,5% dari nilai import. Kegiatan import dan import menggunakan rumus yaitu nilai import sama dengan harga patokan import atau sering disingkat dengan CIF ditambah dengan biaya masuk. Untuk menghitung import digunakan kurs berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.
CFI itu adalah cost insurance price, harga asuransi biaya angkut. Nah, atas ekspor komoditas barang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam dikenakan 1,5% dari nilai ekspor. Nah, pemungut dan pemungutnya di sini adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, bagaimana contoh dari kegiatan impor dan ekspor? Nah, contoh dari kegiatan impor dan ekspor, misalkan di sini terdapat PT Nasional Import Indonesia yang mempunyai IP yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan ya, mengimpor sebuah mesin dengan harga mesin itu adalah sebesar $500.000, kemudian biaya masuknya atau BM-nya adalah 20%, lalu insurance sebesar $10.000, kemudian juga price-nya adalah sebesar $40.000. Untuk menghitung pajak terutang dalam mata uang rupiah, nilai kurs yang digunakan untuk mengkonversi mata uang Amerika Serikat tersebut adalah kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap pekannya. Selanjutnya di sini disebut sebagai kurs KMK. Dalam kasus ini, misalkan kurs KMK-nya itu adalah sebesar Rp8.000 per US dollarnya. Maka dapat kita perhitungkan untuk mencari CI. Saran soal dapat kita hitung PPh pasal 21-nya ya. Yang pertama dulu kita menghitung besarnya CIF-nya. Nah, CIF ini diperoleh dari cost insurance dan price dari penjualan tersebut ya, di mana biaya itu adalah sebesar $500.000, kemudian ditambahkan dengan insurance yaitu sebesar $10.000. Nah, lalu ditambahkan lagi dengan price yaitu sebesar $40.000, sehingga hasil penjumlahannya CIF-nya itu adalah sebesar Rp550.000. Nah, kemudian kita menghitung nilai import. Nilai input diperoleh dari penjumlahan CIF dengan biaya masuk sebesar 20%. Nah, sehingga CIF-nya tadi ketemu sejumlah $550.000, kemudian biaya masuknya 20%-nya adalah $110.000. Maka ketemu nilai importnya sebesar $660.000. Baiklah, kita hitung lagi nilai import. Nilai import diperoleh dari nilai import dikalikan dengan kurs yang berlaku. Nilai importnya tadi adalah $660.000 dikalikan dengan kurs saat ini yaitu Rp8.000. Nah, sehingga dapat diketahui nilai importnya itu adalah sebesar Rp5.280.000. Nah, berikutnya kita akan menghitung PPh pasal 22. PPh pasal 22-nya diperoleh dari 2,5% dari nilai import. Nah, berarti nilai PPh pasal 22-nya adalah Rp132.000. Berdasarkan contoh tadi, misalkan di sini PT Nasional Indah itu tidak memiliki IPN, mengimport mesin yang sama, lalu PPh pasal yang terutang yaitu sebesar 7,5% dikalikan dengan Rp5.280.000. Nah, sehingga ketemu pasal PPh 21-nya adalah Rp396.000 yang tidak memiliki IPI. Kemudian dari kegiatan hasil produksi industri tertentu, maka di sini tarifnya penjualan semua jenis semen itu adalah 0,25%. Kemudian penjualan kertas yaitu 0,1%. Nah, tarif untuk penjualan baja 0,3%.
tarif untuk penjualan semua jenis kendaraan bermotor yang beroda 2 atau lebih yaitu 0,45%. Nah, sedangkan untuk penjualan semua jenis obat dikenakan tarif sebesar 0,3%. Dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN atau DPP-PPN, pemungut di sini adalah badan usaha bidang industri semen, kertas, baja, otomotif ataupun farmasi. Nah, contohnya misalkan saja di sini pada bulan Agustus PT Semen Sentosa menjual hasil produksinya kepada PT Indah Bahagia senilai 825 juta rupiah. Harga tersebut sudah termasuk PPN yaitu sebesar 10%. Nah, kemudian pada bulan April PT Gerhana yang bergerak dalam industri kertas menjual hasil produksinya senilai 550 juta rupiah kepada PT Halilintar. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. Kemudian pada bulan Juli, PT Baja Perkasa menjual hasil produksinya kepada PT Adikarya senilai 1 miliar 100 juta rupiah. Harga tersebut juga termasuk sudah PPN 10%. Nah, bagaimana perhitungan pasal dua-duanya? Nah, tadi diketahui DPP-PPN itu adalah 100 dibagi 110 dikalikan dengan 825 juta rupiah sehingga ketemu DPP-PPN-nya itu adalah 750 juta rupiah. Kemudian untuk penghitungan PPh pasal 22 rumusnya adalah 0,25% dikalikan dengan 750 juta rupiah sehingga di sini dapat perhitungannya adalah 1.875.000 rupiah. Nah, lalu bagaimana dengan penjualan barang yang tergolong sangat mewah? Nah, maka di sini tarifnya adalah misalkan saja itu berupa pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar. Lalu juga jika kapal pesiar dan sejenisnya itu dengan harga jual lebih dari 10 miliar. Nah, kemudian juga jika rumah beserta tanahnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar atau luas bangunannya itu lebih dari 500 meter persegi. Kemudian juga kendaraan bermotor roda 4 atau pengangkutan orang kurang dari 10 orang. Nah, bisa berupa sedan, jeep, sporty, multi-purpose, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar dan dengan kapasitas silinder 3000 cc. Nah, di sini dikenakan PPh pasal 22 sebesar 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Nah, siapa pemungutnya? Pemungut di sini adalah wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Berikutnya kita akan lanjut ke PPh pasal 23. Pengertian dari PPh pasal 23 Undang-Undang PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pemotong PPh pasal 23 yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yaitu akuntan, arsitek, notaris, PPAT, penilai, pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Lalu juga orang pribadi yang menjalankan usaha
yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Objek PPh pasal 23 yaitu yang pertama adalah dividen, kemudian bunga, lalu juga royalti, hadiah, penghargaan dan sejenisnya selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Termasuk juga di sini sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. Nah, termasuk juga di sini imbalan yang berhubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan lain-lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Nah, bagaimana dengan tarifnya? Tarif PPh pasal 23 yang pertama yaitu 15% dari jumlah bruto atas dividen. Kemudian juga dari bunga termasuk diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Nah, termasuk juga di sini selain dividen adalah royalti dan juga hadiah. Nah, hadiah di sini yaitu hadiah yang diberikan ya. Nah, kemudian juga penghargaan lain yang telah dipotong PPh pasal 21. Nah, lalu tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. Kemudian tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan seperti yang termasuk berdasarkan peraturan MK nomor 141 garing PMK .03 garing 2015 yang di dalam pernyataan itu adalah dalam hal wajib pajak yang menerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka di sini besarnya tarif pemotongan itu adalah lebih tinggi 100%. Nah, kemudian kepemilikan NPWP dapat dibuktikan oleh wajib pajak antara lain menunjukkan kartu NPWP. Oke, demikian ya untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi berikutnya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. I feel I'm sick and fall. To your heart, nothing is complicated when we love another one. There's been nothing a secret, I know all about you. Everything has to be. I love the way you are. Time I've never found, what do we looking for? But I know God will teach us better than our sacrifice.